Ya, pemirsa, polisi menggerebek sejumlah warung remang-remang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warung tersebut diduga membuka layanan prostitusi dan pesta miras saat pandemi COVID-19. Aparat Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah menggerebek sejumlah warung remang-remang yang ada di Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warung ini diduga menjalankan praktik prostitusi dan juga pesta miras saat pandemi COVID-19. Petugas pun menangkap 12 pria dan wanita pekerja seks komersial. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa tempat ini dijadikan ajang prostitusi. Makanya kita lakukan penertiban, terus kita lakukan penertiban mulai satu minggu yang lalu sampai sekarang. Belasan pria dan wanita yang terjaring kemudian dibawa petugas ke kantor Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah untuk didata dan diperiksa. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.